Selatan merupakan sebuah negara yang berada di Asia Timur dan sangat terkenal dengan drama Koreanya. Beruntung banget Celeb Squad kali ini bakal datang ke salah satu lokasi syuting drama Korea di Nami Island. Guys, kita udah sampai di Nami Island. Yuk kita turun kapal. Geng, nama Nami Island ini diambil dari nama salah satu pahlawan Korea Selatan, yaitu Jenderal Nami. Bahkan makamnya ada di pulau ini juga. Nami Island semakin terkenal setelah dijadikan lokasi syuting serial drama Winter Sonata yang dibintangi Bae Yong-jun dan Chow Ji-wo di tahun 2002. Ayo, siapa yang dulu gak pernah absen nonton Winter Sonata? Oke, jadi kita udah sampai. Udah di dalam. Kita udah jalan-jalan, tadi udah sempet jajan juga. Dan ini katanya itu lokasinya apa? Drama Korea Winter Sonata. Lo sempet nonton gak sih Winter Sonata? Winter Sonata gue gak sempet nonton, tapi gue sempet denger banget itu booming banget kan tahun 2002. Itu gue baru umur 2 tahun. Jadi belum nonton. Oh, berarti lo lebih kecil dari gue ya? Iya, lebih kecil dari aku. Sampai sekarang tuh masih namanya tuh masih ada gitu, masih terngiang-ngiang gitu. Mungkin karena adegan-adegannya yang epic-epic banget kali ya. Pokoknya di drama-drama Korea dan film-film Korea itu apapun dibikin keren aja gitu, di lokasinya, ceritanya semuanya keren ya. Kayak dikemasnya bagus. Kalian masih pada inget enggak Winter Sonata reka adegannya gimana? Kita kasih nih. Cus.내가 친구 만드는 법 알려줄까? 무지 쉬워. 한 발자국씩 달아서 그러라며. 어두운 발. 와. 오케이, 또 리아. gemes banget kan, aku iri. Kasian ya, jomblo. Jadi sekarang kamu harus challenge selfie sama 3 opa. Wah, kalau challenge-nya selfie sama opa, kayaknya geng di rumah juga udah pada rebutan pengen ikutan ya. Yuk kita mulai cari pemirsa, aku ditantang. Aku tuh sebenarnya gak suka tantangan, tapi tantangan ini susah banget ya kayaknya ya. Ya Allah. Ayo, ya Allah. Tiga ruang. Ya, oke. Ini tapi terserah aku kan, jadi my time. Terserah. Pilih aja. Di sini, coba kita... Ini lucu banget tapi ya Allah yang ini. Ya dia naik sepeda. Kejar. Gak bisa. Gak bisa. Iya dia naik sepeda gak bisa. Jauh lagi. Udah kita cari yang lain pemirsa. Kita cari yang lain ya. BTW, tipe cowok kamu tuh sebenarnya aslinya kayak gimana sih? Tadi kan sempat bilang sebenarnya gak terlalu suka yang Asia sih. Aku tuh sukanya lebih ke Turki. Kalau Turki kan bukan Arab ya. Bukan stereotyping loh, cuma aku lebih suka Turki aja. Karena mereka kan Eropa jatuhnya kan. Jadi gemes gitu. Eropa tapi Arab-Arab, aduh. Eropa tapi mukanya cakep ya. Mana? Tapi jauh. Opa. Jauh, iya jauh banget di Istanbul. Mana nih opa-opa? Dia meninggal. Ini kali ya? Ini dia bisa bahasa Indonesia. Dia bisa ngomong. Demi Allah. Dia bisa ngomong bahasa Inggris. Gak boleh. Itu dia tour guide. Mohon maaf, itu tour guide. Kan terserah gue. Dia juga opa. Itu tour guide. Ya kan? Jatuhnya dia bukan apa-apa. Ya udah deh. Gue cari yang lain. Cari yang militer-militer gitu dong. Carinya yang gak bisa ngomong bahasa Indonesia sama sekali. Ya Allah, terus gue disuruh ngomong apa sama dia? Tunggu ya, oke kita cari ya, kita cari ya. Ini sampai temenin. Eh, sumpah. Ini ya Allah, gue gak berani. Jatuhnya keburu pulang. Bagus gak berani.
Gak bisa kan ngomong. Oh ini aja nih. Oh. 안녕하세요. 너와 사진 찍을 수 있을까? 어, 예, 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 예. 예. 무슨 언니야? 아, 예, 오케이. 자동이 서로. 오케이. 감사합니다. 감사합니다. 예. 감사합니다. 또. 어디야? 여기 자르 lagi. 쭉 자르 lagi. Ya ampun teman-teman semuanya, aku sebagai orang yang sudah pernah pre-wedding, walaupun cuma 2 bulan, aku iri loh melihat mereka. Ada yang curcol nih, kita lihat abis ini ya geng.